Assalamualaikum, jumpa lagi di sini teman-teman bersama channel Bumi. Dan pada saat ini Bumi sedang berada di Terminal Amplas Medan. Dan di sini Bumi memesan tiket bus angkutan umum menuju ke Parapat. Oke, bus Sejahtera sudah standby. Dari Medan ke Parapat tiketnya Rp60.000. Dan Bumi pun langsung naik ke dalam bus. Kami langsung berangkat tepat jam 8.30 pagi. Jarak dari kota Medan ke Parapat sekitar 175 km. Dan setelah menempuh lebih kurang 3 jam setengah, Bumi pun langsung tiba di Pelabuhan Ajibata Parapat tepat jam 12. Dan dengan membayar Rp15.000, sekarang Bumi sudah di dalam kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Setelah menyeberang lebih kurang 45 menit, Bumi pun tiba di kawasan Tomok Samosir. Dan kini Bumi sudah mulai menjelajah Pulau Samosir dengan mengendarai sepeda motor rental dengan budget Rp125.000 untuk 24 jam. Wuhui! Dan ini dia Waterfront City, Pangururan. Dengan menempuh jarak 34 km dari Tomok, Bumi pun tiba di destinasi utama, nih yang lagi viral-viralnya, Waterfront City yang ada di Pangururan. Ada kafe yang cukup estetik nih. Nah, ini dia salah satu bagian yang paling menarik di kawasan Waterfront City, yaitu titian kayu yang cukup estetik dengan panjang lebih kurang 1,5 km. Di sini juga teman-teman bisa melihat banyak jenis batu-batuan, seperti salah satunya batu lumpur ini. Sedangkan yang ini namanya batu gemping. Memang saat kita sedang berada di kawasan ini, kita akan melihat wajah baru dari Pulau Samosir yang berbeda dari sebelumnya. Jadi seolah-olah sedang berada di luar sana. Inilah dia bagian pusat keramaian untuk kawasan Waterfront City. Dan pada saat malam tiba, pengunjung akan dihibur dengan pertunjukan yang cukup spektakuler, yaitu air mancur berjoget atau aek manortor dalam bahasa Bataknya. Wah, perlu ditunggu nih saat malam tiba. Memang kawasan yang seluas lebih dari 6 hektar ini selalu banyak didatangi pengunjung. Di kawasan ini pengunjung juga bisa berjalan kaki di sepanjang jalur pedestrian ataupun duduk-duduk di tepi pantai di pinggir beton yang bertangga-tangga. Nah, di sini juga ada pelataran totem yang menyatukan 5 patung kayu dari budaya Papua dan Batak. K
Kalau yang ini kita semua sudah tahu bahwa ini adalah totem atau patung kayu dari budaya Batak. Sedangkan yang dua ini adalah patung ukiran Mbitoro dan Wemawe dari Papua. Event nasional yang selalu diselenggarakan di Danau Toba pada setiap tahunnya, yaitu Lomba Perahu Dayung dengan peserta beberapa orang pria yang disebut dengan istilah Bataknya Solubolon. Nah, prasasti ini juga ada di kawasan ini. Jadi, di kawasan ini, semakin sore semakin ramai. Sebab mereka menunggu atraksi air mancur berjoget. Iya, di sini kita ada melihat pengunjung. Jadi, dia lagi duduk-duduk santai. Kita mau tanya-tanya dulu, teman-teman. Iya, selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Iya, dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Eva. Ibunya dari mana, nih? Kita ini dari Medan. Oh, iya. Terus, udah berapa kali kemari? Baru kali ini, Pak. Terus gimana kesan-kesannya setelah sampai di lokasi ini, Bu? Oh, kesan-kesannya kalau menurut saya ya, pemandangannya itu memang bagus. Iya. Yeah. Cuman kalau untuk kebersihannya itu, Pak, agak kurang. Jadi itulah kelemahannya tempat ini ya, Bu, tempat ya. Ini, kalau suasananya memang sejuk. Enak ya, Bu? Enak, cuman ya kebersihan lingkungannya agak masih kurang, Pak. Iya, oke. Okay. Ya, terima kasih, Ibu. Iya, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Di sini juga terdapat sebuah patung Barospati. Konon katanya, patung ini disimbolkan dengan kadal sebagai seorang laki-laki dan naga sebagai seorang wanita. Dan karena maghrib pun tiba, ya bumi sholat maghrib dulu. Kebetulan di dekat Waterfront City ini terdapat sebuah masjid besar bernama Al-Hasanah. Masjidnya besar dan bersih, tempat sholatnya ada di lantai 2. Dan akhirnya tibalah saat yang paling dinanti-nantikan. Inilah dia, atraksi air mancur berjoget. Uhuy! Thank you.
dengan demikian berakhir sudah review Bumi tentang Waterfront City di Pangururan, Danau Toba, Sumatera Utara. Jangan lupa tonton terus video-video lainnya di channel Bumi. Sampai jumpa dan assalamualaikum.